go. Okay guys, actually pretty good, so cute. Okay guys, kemanakan barang kita sikit. So I rasa nak buat vlog dekat family bundle dulu, baru saya beli ikan-ikan, boleh tak? So tu dia family bundle, let's go. Menyelam. Macam leceh pula ada tangan benda ni. Nak menyelam pun susah. Itulah kalau ada tu Ray-Ban Meta Glass tu senang sikit nak menyelam weh. Boleh guna dua-dua tangan. Doa kalau weh aku dapat cermin mata Meta Ray-Ban tu bestnya. Bukan nak buat trend-trend pun, just buat content weh. Okay, suka lengan dia ni. Ni cantik. RM13. Cantik lah, saya suka lah pattern macam ni. Tapi getah dia rosak. Okay guys, yang ni menaik perhatian saya. Tapi dia cukup baggy ke? Dalam apa ni? Feel lah. Okay guys, macam tak inconvenient nak shopping sekarang. Tak menyelam kat family mart pula, family bundle ni. So nak. Sebab aku tak ngantuk dah, tadi gerak awal kan. Best lah, next time buat video kat sini lagi lah. Okay, lagi stopping sikit. Tengok guys, banyak jual ada jeans cargo dah. Tapi tak baggy dah. Okay guys, alhamdulillah. Aku rasa nak balik sekarang. Kita haul dekat rumah terus lah. Sebab sekarang dah pukul berapa ni. So, dah malas dah nak shopping. So, jom. Pukul 11.55 dah. Nak tahu tak, sebab apa saya tak suka pakai kasut yang runcing macam ni? Sebab kaki saya depan besar, so dia sakit tau. Dia kena pakai kasut yang depan dia lebar, bukan runcing macam ni. Assalamualaikum. Hi korang, welcome back to my channel. Actually kat ni adalah video kesinambungan daripada aku pergi jalan-jalan kat Pasar Kudu tadi, cari-cari pokok-pokok untuk aku escape aku. So alang-alang tu aku lalu, baliknya aku lalu Pasar Kudu. Apa sebab ada Pasar Seni. So biasanya Pasar Seni hari Sabtu ada event tau. So aku tengok hari ni Sabtu 16 hari bulan, tengok diorang ada event apa hari ni. Let's go. Okay guys, Pasar Seni Central Market. Let's go. Mujur juga guys, hari ni beli pokok je tak beli ikan. So bolehlah jalan-jalan, kalau ikan kena balik awal. Let's go. Oh, dia memang try hard gila weh nak hidupkan Pasar Seni ni. Dah nampak dah guys, Central Market Pasar Seni. Sorry. Lama tak baca tulisan Jawi. Makanan, minuman dan muhibbah. Love. Pasar besar. Okay, jom. Ini dekor Christmasnya. Very simple.
Sedap gila guys, baru kafe dia ni. Ni pasar besar, dia macam ada supermarket lah dalam pasar seni ni. Sedap gila, bau-bau dia macam bau-bau makanan tradisional tau. Masala chai, pasar besar. Akhirnya guys. Oh, apa ni? Belum memang. Pasar besar. Ui, ramainya guys. Macam hidup dulu suam-suam kuku je. Sekarang ni meriah gila. So, event 16 hari bulan ni, hari Sabtu ni ada Blooming Market. So, ni vendor-vendor dia. Alah. Tadi kita pergi sebelah sana. So next kita akan pergi ke sebelah sini pula. Jom. Pasar besar dia, macam-macam makanan ada sekarang eh. Planner. Thank you.
ni sedap je. Oh, ingat gula-gula masam. Pula kasi ada kopi 2 darjat noh. Nemen kaharu itu sedap. Naik kejap lah. Biasanya kalau bawa kawan ni boleh OOTD no. Thank you.
sorry. Okay geng, tadi kita dah lalu sini, sekarang kita ke sana balik. Jom. Okay guys, nak singgah Miss You kejap lah, nak minum air ice lemon tea dia sedap. Miss You. So lepas nak try ice cream ni lah, macam sedap je. Especially Lucky Sunday ni. Ui. InsyaAllah next time nak try yang ni pula dan yang ni. No, aku ni tak berseni lah. Pergi pasar seni, at least pakai yang estetik-estetik lah. Tapi aku pakai macam pakai-pakai sukan je. Be different, be you, be bold. Okay guys, alhamdulillah. Aku rasa demikian sajalah kita punya vlog jalan-jalan dekat pasar seni pada hari weekend. Sebab hari weekend mesti ada event tau. Macam pasar gadis macam ni kita apa? Blooming apa? Tak apa, tak tahu lah, tak ingat. Sekarang aku nak balik. Kemudian aku nak sambung balik aku punya video pasar pudu tadi tu, tak siap lagi. Kemudian kita nak review petang nanti. Lepas Zohor kita review menu terbaru daripada Burger King. Oh my god, tak nak tahu apa. Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum jadi-jadi. Annyeong, bye.